kemudian ada Brian, ada Rahel yang diharapkan untuk bisa menjaga keseimbangan. Kalestin diharapkan juga lebih produktif lagi, ditopang oleh kecepatan dari Osar Saha yang memang sudah mengenal kultur sepak bola Indonesia. Coach Reddy Aditya Yonatan bertahan the winning team dari Persibo Bojonegoro. Sementara ini dia wasit akan menjalani laga pada sore hari. Begitu juga dengan ada Syamsul, ada Ezekiel, kemudian ditopang oleh Okvian Kanigio dan Yoga Aditama. Sejauh ini EZ menjadi top scorer sementara Persela ya, dengan 3 gol ya. Betul. Wasit sudah menentukan stopwatch ya. Dan pemirsa, inilah pertandingan antara Persibo Bojonegoro dan Persela Lamongan. EZ kembali turun ke belakang untuk membantu pertahanan. Vitor angkat bola ke kotak penalti dan sebuah penalti gol. Iya, menarik ya bagaimana di saat para pemain-pemain dari Persibo melakukan open play deadlock, ada bola-bola set piece yang dilakukan oleh Victor Hugo dan Zabihi Tahir mampu melakukan tandukan dan eksekusi dengan sangat baik. Terjadi peluang bagi Persibo, sebuah umpan bahaya. Tidak kali lolos gol. Pundi-pundi gol ya bagi Persibo, membawa keunggulan Persibo menjadi 2-0 Bu Supri. Iya, kembali efektivitas serangan Persibo Bojonegoro sangat maksimal. Satu crossing, satu tandukan dari Osar Saha membuat Persibo unggul 2-0 atas Persela Lamongan. Luar biasa, Osar Saha berdiri pada posisi yang tepat di selatan bola dan mampu melewati Rendika Rama. Iya, body shape yang tidak baik dari Rendika Rama. Gol dari Jahan Bang tadi Tahir di babak kedua, di babak pertama ditambah oleh gol dari Osar Saha di babak kedua. Menjadi sebuah kemenangan yang sangat berarti bagi Laskar Arif Darman atas Laskar Joko Tingkir. 2-0 Persibo Bojonegoro unggul atas Persela Lamongan.